Hai. Saya Bambang Chandra Bayu mau ngucapin terima kasih sudah setia menonton Dunia Terbalik di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa saya minta subscribe, like, komen, dan share-nya buat kalian semua. Dan jangan sampai ketinggalan nonton Dunia Terbalik setiap hari jam 23.15 hanya di RCTI. Oke. Padahal saya teh masak ini, Nak. Babe Ayah malah enggak datang ke sini. Iya, Bang Idoy. Babe entu lagi ada kerjaan. Emangnya Babe Ayah kerja di mana? Maksud Ayah bukan kerjaan, tapi ada urusan. Urusan kerjaan. Iya, ho-ho. Oh. Padahal ini sayur asemnya enak loh, Nak. Ini emang saya bikinin khusus buat Babe Ayah ini. Iya, Bang Idoy. Padahal Babe tuh suka banget. Waalaikumsalam. Sayang. Sayang. Mah, ini aku mau ngobrol dulu sebentar. Oh, iya. Bang Idoy, bentar ya. Iya, Nak. Sayang, nanti kita makan bareng ya. Tapi nggak sama engkong, Bos, sayang. Iya, Pak. Iya, sayang. Bentar ya, Bang Idoy. Iya, Nak. Mau ngomong apa, sayang? Jennifer sekarang lega, mah. Lega kenapa? Denny sekarang udah deketin Debbie lagi. Oh, diboncengin naik sepeda. Emangnya Debbie mau? Jennifer gak tahu, mah. Tapi tadi Denny deketin Debbie lagi. Jennifer tenang sekarang. Abisnya capek, kalau ketemu Debbie bawaannya cemberut terus. Jadi lega ya? Iya, mah. Ya udah, sekarang kamu bersih-bersih. Abis itu sholat. Udah gitu ntar kita makan bareng deh. Iya, mah. Yaudah Jennifer ke kamar dulu ya. Iya, sayang. Alhamdulillah. Itu doang. Debbie, lihat apa? Kamu lihat itu ya, Om Aceng. Diusir dari rumahnya. Memangnya Om Aceng mau diusir? Iyalah. Sama Tante Lilis? Iya. Om Aceng juga bakal diusir dari rumahnya si tukang warung. Gara-gara dia gak bilang kalau istrinya masih hidup. Kasian Om Antin. Alah, gak usah kasihan. Papa dari dulu juga gak setuju Om Antin itu nikah sama si Goceng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu bersih-bersih, sholat terus makan ya. Iya, mah. Om Aceng mana, mah? Sudah makan. Kamu bersih-bersih dulu ya, Fer. Iya, mah.
Lis, kok kamu gak makan? Iya, Mak. Lilis tidak lapar. Ma ambilin sayur dulu ya. Iya, Mak. Enak, Kom. Enak banget. Pokoknya masakan kamu sedap deh. Kalau mau nambah? Oh, enggak. Terima kasih, Kom. Ini juga udah cukup. Ceng. Misalnya Aceng makan di rumahnya Entin, dia takut Lilis tersinggung. Tapi kalau Aceng makan di rumahnya Lilis, Aceng gak mau Entin merasa sendiri. Jadi bingung ya, A. Ya, itu kalau aja sampainya, Neng, Lilis datangnya sebelum ijab kabul, mungkin Entin akan kecewa, A. Iya. Entin akan kecewa. Tapi Aceng sekarang beristri dua, Neng. Istri dua. Istri.